Dynamic Island adalah ciri terbaru untuk iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max, okey. Dan dalam video ni kita akan membina Dynamic Island terbesar di dunia yang ada di Malaysia. Lihatkan satu lagi kebanggaan negara Malaysia. Sudahkah anda bersedia? So, jom kita buka kotak iPhone 14 Pro Max dalam warna deep purple. Ha, ada juga iPhone 14 Pro dan satu lagi iPhone 14. Jom. Apa khabar semua? Jason Smash Pop di sini, kawan. Buka kotak anda, okey. Sebelum kita melihat, okey, semua iPhone 14 yang kita ada di sini, ada pula aksesori yang saya nak tunjukkan kepada anda. Ha, ini dia. Ha, apa ni? Wallet, okey, dan juga ada casing silikon. Ha, dan ada juga casing silikon lagi dan casing kulit, okey. Ha, saya tahu anda semua nak tengok unboxing apa buka kotak untuk iPhone kan. So benda ni kita lihatkan nanti, eh. Kita mulakan dengan buka kotak iPhone 14. Okey, kita mulakan dengan buka kotak iPhone 14 yang berwarna biru, okey. Ha, nampak ni. Rupa dia lebih kurang macam iPhone 13 yang sebelum ni. So, sekarang kita buka kotak lah. Kita kopek-kopek. Ha, stiker dahulu di sini. Dah bersedia untuk melihat kandungan kotak iPhone 14. Wah! Nampak cantik warna biru dia, nampak sangat-sangat cantik, biru yang tak berapa kuat lagi, tak berapa pekat lagi biru dia. So kita keluarkan, tengok ada apa lagi di dalam kotak. Ada kabel lightning ke USB type C dan juga ada kertas-kertas, of course buku manual dan juga ada ini adalah pin untuk dulang SIM dan juga ada stiker Apple, okey. Kopek sedikit kertas untuk screen ini. Dah bersedia ke belum? 1, 2, 3. Wah, itu dia screen 6.1 inci, okey. Okey, phone kedua, iPhone 14 Pro dalam warna space black. Nampak ni? Inilah rupa dia. Yang ada Dynamic Island, okey, seperti Dynamic Island yang anda nampak pada permulaan video ini. Jom kita kopek-kopek sekarang. Ini saiz dia. Oh, 1 TB, eh, saiz dia. Wow. Satu lagi stiker kat sini. Wow. Okey, cepat. Ini dia space black. Wah, cantik sangat-sangat. Okey, dekat sikit tunjuk korang, okey. Sini pula tunjuk korang dekat sedikit. Oh, memang cantik sekali, okey. Dia punya space black tak macam space black, eh. Dia macam space kelabu, nampak? Okey, so kita kopek screen dia sekarang. 1, 2, 3. Wah. Okey, siap. Seterusnya kita lihatkan iPhone 14 Pro Max. Okey, tiba bintang untuk video kali ini, okey. Model yang disukakan oleh semua orang. Ah, ini dia. iPhone 14 Pro Max dalam warna deep purple, okey. Ah, warna apa? Ungu yang dalam. Okey, saiz dia ni juga 1 TB, eh. Ah, 1 TB. iPhone 14 Pro Max harga dia lebih kurang RM8,800 macam itulah, okey. So kita kopek plastik sekarang. Oh, itu dia. Kopek atas, kopek bawah. Okey. Dah bersedia. Teng teng. iPhone 14 Pro Max deep purple. Wow. Okey, ungu dia tak sepekat yang saya fikirkan, okey. Dia macam ungu muda, macam tu. Nampak ni. Dia punya ungu ni ada kelabu sedikit, ada hitam-hitam sedikit, terpulanglah kepada pantulan cahaya matahari, okey, ataupun cahaya di sekeliling anda, okey. So screen dia 6.1 inci. Eh, screen dia 6.7 inci yang Pro tadi 6.1. Wow, itu dia. Screen 6.7 inci, eh.
Memang cantik sekali. Tak nampak lagi dia punya dynamic island, tapi kamera kat belakang sudah nampak, okey. Wow, nampak? Dia punya kamera belakang ni ada kamera utama 48 megapiksel. Ha, nanti kita lihatkan kamera dia. Okey, so saya set up dahulu. Kita kembali selepas ini. So, sementara kita menunggu iPhone kita disetupkan, kita lihatkan aksesori untuk phone-phone kita sekarang. Ini dia iPhone 14 Pro punya silikon case, okey. Rupa dia macam ni. Casing silikon untuk iPhone 14 Pro yang menyokong MagSafe. Nampak? Okey, casing untuk 14 yang berwarna biru, okey. Yang juga menyokong kuasa MagSafe. Ini dia casing kulit untuk 14 Pro Max, okey, yang juga berwarna ungu. Dia punya warna ungu ni, okey, macam pekat sedikit, eh. So tak berapa ungu lah, dia cuma lebih kurang kelabu hitam macam tu, nampak. 14 Pro Max masuk dalam casing. Leather wallet ataupun dompet kulit untuk iPhone yang kita boleh lekatkan di bahagian belakang menggunakan teknologi MagSafe. Boleh letak kita punya apa, kad LRT, kad Touch and Go, duit-duit dan sebagainya. Macam mana kita nak lekatkan? Senang saja macam ni, nampak? Itu dia. Tunjukkan anda sekali lagi macam mana anda pasangkan wallet ini. Satu, dua, tiga. Itu dia. Okey, sudah pun set up kita punya iPhone sekalian. Okey, benda pertama yang kita nak check out kan adalah always on display. Ini dia. Okey, ini adalah screen yang sudah pun diaktifkan, tapi bila kita tekan butang ni, nampak screen tu dinyah aktifkan, okey, tapi masih always on. So kita akan sentiasa nampak, okey, data-data seperti widget-widget, seperti masa dan sebagainya, okey. Notifikasi pun kita nampak. So kalau nak aktifkan screen, tekan saja screen, tiba-tiba jadi terang pula, okey. Memang hebat sekali, nampak. Ada pula benda yang ada di atas ni, Dynamic Island. Kita lihatkan nanti, okey. Saya tunjukkan anda home screen-nya dahulu. Itulah dia home screen untuk iPhone 14 Pro yang ada Dynamic Island di atas, okey. So sekarang semua iPhone 14 termasuk, okey, iPhone 14 ni dan juga iPhone 14 ni juga ada, okey, crash detection ataupun pengesanan kemalangan, okey. Maksudnya sekiranya anda mempunyai iPhone 14, tiba-tiba anda ditimpa kemalangan di kereta, benda ni akan tahu, okey. Lepas tu benda ni akan juga menghantar SMS dan juga menghubungi polis, okey, 999 sekiranya anda tak berinteraksi, okey, dengan interface tersebut, okey. Seterusnya, saya nak cakapkan tentang iPhone 14 Pro, okey. Sebab benda ni kamera, okey, saya tunjukkan anda. Kamera di belakang ini, okey, kamera utamanya sudah pun dinaik tarafkan dengan 48 megapiksel. Dan disebabkan, okey, kita mempunyai 48 megapiksel, ada banyak fungsi-fungsi kamera yang baru. Saya tunjukkan interface untuk kamera dahulu. Okey, inilah dia interface untuk kamera. Dan jika anda nampak di bahagian bawah ada 4 biji bulatan, okey. Bulatan ini, okey, ultra wide ataupun kanta luas. Ada kanta utama, ada pula kanta 2 kali zoom, okey. Ini adalah baru disebabkan kita ada sensor 48 megapiksel. So 2 kali zoom ini dia akan crop, okey, 12 megapiksel di bahagian tengah-tengah. Dan lepas tu ada pula zoom 3 kali seperti iPhone 13 Pro yang sebelum ini. Dan untuk semua yang suka merekod video, okay, menggunakan iPhone sekarang, Cinematic Mode, okay, menyokong 4K. Ini dia 4K, okay. Dan nampak ni bahagian sini, okay, ada butang yang kita boleh aktifkan mode aksi ataupun action mode, di mana, okay, mereka ni akan menstabilkan video anda dengan sangat-sangat stabil sekali, okay. Tapi resolusi maksimum dia 2.8K, okay. Benda-benda ni kita akan lihatkan dalam video seterusnya, iaitu ulasan saya tentang kamera dan juga iPhone 14 ini, okay. Tapi sekarang saya nak tunjukkan anda, okay, ciri yang kita semua sukakan, Dynamic Island, okey.
Okey, jom kita lihatkan Dynamic Island, okey, iaitu bahagian depan di sini. Yang biasanya kita ada takukkan, tapi takuk tu telah pun dikecikkan, okey, sebanyak 31%, dan dia punya apa notch ataupun takuk sekarang dipanggil Dynamic Island. So di dalam ni ada sensor-sensor true depth dan juga ada kamera selfie yang kini ada auto focus, okey. Tapi ciri yang paling best untuk benda ni, kita boleh lihatkan, okey, status benda-benda ataupun aplikasi yang tengah berjalan di latar belakang. Okey, katakan kita mendengar muzik, okey, dengan muzik macam ni. Lepas tu kita kecikkan muzik tersebut, kita akan nampak kawalan untuk muzik ada di sini, okey. Kita boleh nampakkan album art di sini dan juga muzik yang tengah dimainkan di sebelah kanan. So bila kita tekan lama-lama, kita akan bukakan widget, okey, untuk now playing ini, di mana kita boleh mengawal mainan muzik dan sebagainya. Dan sekiranya kita sentuh satu kali, kita akan nampak aplikasi dibukakan, okey. Tapi Dynamic Island ini boleh menyokong lebih daripada satu aplikasi, okey. Katakan kita mulakan timer, okey, dan lepas tu kita kecikkan timer ni, kita akan nampak Dynamic Island ini akan menunjukkan muzik di bahagian ini dan juga timer di bahagian ini, di mana jika kita tahan tekan lama-lama, kita boleh nampak widget untuk timer ini. Memang hebat sekali, macam tu, okey. Dan sekiranya kita buka satu lagi aplikasi, katakan peta, okey, lepas tu kita tutupkan, kita akan nampak ada pula, ini adalah maps dan ini pula adalah muzik yang tengah dimainkan. Kita boleh tekan lama-lama untuk melihat maps, okey, ataupun peta, supaya kita boleh pandu kereta dan mengikut arahan benda ni. Lepas tu kita tekan ini pula, kita boleh nampak ada widget untuk music, okey. Selain daripada itu, Dynamic Island ini juga menyokong aplikasi lain, okey, seperti voice recorder ataupun bila kita tukarkan mode general ataupun silent. Nampak benda ni sudah pun bertukar, segala aplikasi akan dapat menggunakan Dynamic Island ini untuk menunjukkan status, okey, dan juga pengawalan butang-butang. Senang sedikitlah, tak payah tekan sana sini, semua ada di bahagian atas ini. So itulah dia Dynamic Island, okey, ciri yang paling disukai, okey, dalam iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max, okey. Dan sekarang skrin dia juga telah pun naik keterangannya, okey, sehingga 1600 nit, okey. Tapi sekiranya kita bawakannya keluar, okey, di bawah cahaya matahari, keterangan dia boleh naik sehingga 2000 nit. Itulah dia beberapa ciri baru untuk siri iPhone 14, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max, okey. iPhone 14 Pro, ini dia, okey. Harga dia bermula daripada $5,299. iPhone 14 Pro Max dalam warna deep purple dan juga ada banyak warna lagi, harga dia bermula daripada $5,799. Okey, itulah dia buka kotak, okey, untuk semua iPhone 14 terbaru yang ada di Malaysia kini, yang anda boleh belikan di kedai ataupun di laman web Apple, di telco-telco dan sebagainya, okey. Sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan jangan lupa, okey, untuk langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video dan ikuti saya di Twitter, Instagram, TikTok dan juga di YouTube, okey. Nama saya @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo. Satu lagi kebanggaan negara Malaysia. Sudahkah anda bersedia?